Shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Marilah kita nikmati firman Tuhan dalam buku Membina Keluarga Sehat. Utusan Swadaya bagian kedua. Sementara mereka bergerak maju dalam pekerjaannya sambil menyadari ketidakberdayaannya, tetapi dengan rendah hati bergantung pada Allah, mereka akan memperoleh pengalaman yang istimewa. Tuhan berjalan mendahului mereka, dan di antara orang kaya dan miskin mereka akan mendapatkan kebaikan dan pertolongan. Mereka yang sudah terlatih untuk pekerjaan pelayanan kesehatan di luar negeri haruslah didorong untuk pergi tanpa bertangguh ke tempat di mana mereka harapkan bisa bekerja, dan mulailah bekerja di antara masyarakat itu dan sambil bekerja mempelajari bahasa mereka. Tidak lama kemudian mereka akan sanggup mengajarkan kebenaran apa adanya dari firman Allah. Para utusan kemurahan diperlukan di seluruh dunia. Ada panggilan bagi keluarga-keluarga umat Tuhan untuk pergi kepada masyarakat-masyarakat yang berada dalam kegelapan dan kesalahan. Pergi ke ladang-ladang di luar negeri, mengenal akan kebutuhan sesamanya manusia dan untuk bekerja bagi pekerjaan Tuhan. Sekiranya keluarga-keluarga demikian mau bermukim di bagian-bagian dunia ini yang masih gelap, tempat-tempat yang rakyatnya diselimuti dengan kegelapan rohani, dan membiarkan cahaya kehidupan Tuhan bersinar melalui mereka, betapa suatu pekerjaan yang mulia dapat dilaksanakan. Pekerjaan ini menuntut pengorbanan diri. Sementara banyak orang menunggu sampai setiap rintangan diangkat, pekerjaan yang bisa mereka lakukan sekarang dibiarkan terbengkalai, dan banyak orang sedang sekarat tanpa pengharapan dan tanpa Allah. Demi keuntungan komersial atau untuk memperoleh pengetahuan ilmiah, sebagian orang akan mencoba masuk ke wilayah-wilayah baru dan dengan gembira berkorban dan menahan kesukaran. Tetapi betapa sedikit orang mau memboyong keluarga mereka masuk ke wilayah-wilayah yang membutuhkan kabar selamat itu demi kepentingan sesama manusia. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Salam dari Departemen Kesehatan Uni Indonesia Kawasan Barat. Tuhan Yesus memberkati.